Nak rakam lah cuma untuk dimuatkan ke dalam YouTube. Kenapa pakcik tak rakam game tadi? Ha? Kenapa pakcik tak rakam game tadi? Game sehari? Game tadi. Oh, game tadi? Of course, rakam. Ya, 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 let's go. Pakcik memang setiap game rakam, cok. Lepas tu pakcik letak dalam YouTube. Uish. So, pakcik letaklah Izan Chocolate. Pakcik MVP. Ah, macam tu. Izan juga, eh. Contohnya. Oh, nenek kau, Izan. Ya Allah, ni Haizun ni padunya, cok. Hayabusa ni. Eh, bukan. Hayabusa. Ya. Tak, saya tak itu sebenarnya bagi dia tahu. Itu saya dengar Ninja, Ninja tak. Suara kamu macam berbisik. Adakah kamu dalam kelambu? Dia macam Dia tak ampun ke semua perkataan tu. Haa. Tak apa, pakcik. Hebat lah. Pakcik, balik, balik. Aduh! Pakcik dah tekan ulti, lepas tu kena cantu pula. Pakcik, tadi kod 9 main Ome, lepas tu ada jumpa perempuan. Habis tu, Farid buat apa? Itu rezeki. Okey, nanti pakcik ni eh. Ya Allah, habis tu kamu buat apa? Dia sambung tengok lah pakcik. Ya Allah. Dia rezeki ni kadang-kadang dia sampai. Ya Allah, jangan cok, nanti mata rabun. Ya Allah. Haa, dengar tu, Ustaz Ninja Boss dah sampai dah tu. Padahal dia raja. Padahal dia lah segala-galanya. Hari ni tak aktif. Alamak. Ui, nasib cok. Memang gempok lagi. Memang gempok lah geng lari. Catwalk. Dia tak tahu pakcik ni nombor satu lari. Bab-bab lari ni pakcik nombor satu. Tiba-tiba hilang macam tu kan. Dia ke hilang. Diorang tak tahu pakcik ni bab-bab tu nombor satu. Tak naklah lawan Haizun ni. Takut kita. Haizun yang selok pakcik. Itu pakcik tengah menuju ke jalan maut tu. Tak adalah maut. Eh, aduh. Kena cakap, itu Haizun. Oh, itu Haizun. Yang Hayabusa siapa? Power ya dua orang ni. Hayabusa Mia, Layla, tak tahu siapa. Oh. Azauku. Itulah dia, rezeki Afrina. Ya, Iza, hai Iza pakcik. Adisha, bagus Farid kamu skip. Tapi ada capi ke? Guys, pakcik nak pakcik ni nak tanya macam mana ya. Orang yang tahu bunyi dinosaur, sedangkan dia hidup di zaman dinosaur. Betul juga eh. Siapa yang bagi tahu bunyi dinosaur macam tu? Iya. Itu bunyi dia. Macam mana cok? Bunyi dinosaur. Macam mana bunyi dia? Macam-macam. Eh, itu dia punya dinosaur ke tu? Ya. Eh, tak ada teka-teki ke? Boring lah. Kamu tolonglah bagi teka-teki cok. Teka-teki bodoh sikit ke pagi-pagi macam ni? Itulah, dia bercerita pengalaman dia tadi tengok tu. Ya. Kenapa nak share? Tak dengar apa dia?
Waktu pagi pun tak malam. Tak ada nak jawab, tak dengar apa. Kenapa? Kenapa apa tu? Pakcik tak dengar. Ni je bos. Dah like, terima kasih Iza. Apa dia ulang balik? Benda ni kita nak dapatkan dia susah. Tapi bila kita dah dapat kita pun cakap. Ha? Oh, tak hidung ke? Siapa jawab tu? Pijaknya dia. Binatang apa keris di kaki? Oh, keris kaki ayam lah. Ayam. Taji. Ada taji ke? Taji tu keris dia lah tu. Betul. Yes. Binatang apa keris di kepala? Ayam cacat. Ni apa nama tu? Kepala otak. Ni cak bos. Keris di kaki. Keris di kepala. Itu. Apa dia? Kumbang tandu. Kumbang badak. Binatang apa keris di kepala? Pakcik main cipai je ni. Kambing. Tak lah, betul lah, ada lah. Cuba type dekat Google. Pakcik, boleh nak cipai tek? Dia orang dewasa je yang tahu. Budak-budak dia tak tahu. Macam Izan masih budak-budak, tak boleh lagi. Inilah pakcik, inilah. Keris di kepala, cepat cok. Baliklah cok. Pakcik. Tak ada orang jawab lah cok. Tahu. Tenok. Tenok. Apa tu? Siapa yang suara tu? Telur. Tidak. Telur. Telur bukan binatang. Dia binatang. Binatang apa? Keris di kepala. Nak bagi skin lah. Siapa dapat jawab? Badak. Bukan. Badak tu dia tak. Bukan keris dia. Badak. Itu tanduk dia. Kambing. Nama. Binatang apa keris di kepala? Mana ada dah pakcik? Ada, kalau keris di kaki ayam. Kalau keris di kepala apa? Chicken. Bukan. Bukan unicorn, lain. Unicorn. Maleficent. Lepas tu yang dia jahat. Susah lah pakcik. Masuk dalam jawapan dia ada dah. Apa dia? Apa dah nama soalan bodoh yang korang jawab jawapan betul apa salahnya? Cabil. Jawapan dia lembu. Asal pula? Sebab kita letak keris dekat kepala lembu. Yelah. Tak, lembu kita letak keris kita kat kepala lembu. Jadinya lembu lah. Okey tak macam tu? Okey tak macam tu? Otak saya nak tercabut dah. Ya Allah, otak cabut dah pula. Nyamuk bukan ayam lah, lembu. Kadang-kadang nak letak nak cakap kau kambing pun boleh juga. Tapi binatang yang kau nak letakkan kambing dah. Tak, kambing boleh, gajah boleh, tak kisah. Asalkan weh, apa sebab pakcik dapat dapat coklat je ni? Nipunya.
Oh, pakcik tak bekerja lah pakcik rasa. Pakcik kena kuat bekerja.